Selamat pagi, Bunda. Hari ini saya akan membuat puding lumut, tapi di tengahnya itu Bunda pakai puding yang dicampur sama kelapa muda. Jadi namanya itu puding kelapa muda sama puding lumut. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ini untuk puding kelapanya dulu ya. Satu bungkus agar-agar ini yang isi 5 gram. Isi 5 gram. 75 gram gula pasir, 100 gram kelapa muda yang sudah diiris-iris seperti ini, 50 gram biji selasih yang sudah dikasih air panas, hasilnya seperti ini, 450 ml air kelapa. Untuk bahan pudingnya, satu bungkus agar-agar warna putih, 100 gram gula pasir, 1 butir telur, 450 ml santan. Untuk pewarnanya saya pakai Marison rasa pandan ya. Garam setengah sendok teh garam. Sekarang Bunda buat puding kelapanya dulu ya. Sekarang masukin dulu gula pasir, agar-agar warna putih, garam, air kelapa muda, terus nyalain kompor, masak dengan api sedang ya, sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan apinya, terus masukin kelapa muda, biji selasih, langsung dituang ke cetakan seperti ini. Bunda pakai cetakan seperti ini ya. Bunda cetakannya pakai ini ya. Sekarang dituang. Menjadi dua. Lalu didinginkan. Tunggu sampai beku. Sudah dingin atau beku, hasilnya seperti ini. Ini dua. Sekarang kita buat untuk puding lumutnya ya. Masukkan santan, gula pasir, agar-agar. Garam, kasih pewarna rasa pandan ya, sedikit aja. Aduk sampai mendidih. Telur dikocok lepas ya. Setelah mau mendidih, langsung masukin kocokan telur.
Kalau sudah mendidih seperti ini, langsung masukin kocokan telur ya. Jangan diaduk dulu, biar ada itu, ada lumutnya. Langsung dimatikan apinya, terus dicetak. Kalau sudah beku seperti ini, langsung dituang ya. Hasilnya seperti ini, Bunda. Cantik sekali. Pasti Bunda-bunda ingin tahu seperti apa sih di dalamnya ya. Sekarang kita potong-potong ya. Hasilnya seperti ini, Bunda. Cantik sekali. Di tengah ada ini. Di sini ada puding lumut, di dalam ada puding kelapa muda.